Sabtu lalu, etnik Kazakh menggelar kontes berburu burung elang di wilayah Qingye, Xinjiang, Uyghur, China. 30 ekor elang berhasil lolos ke babak final dari 67 ekor elang yang ikut serta. Melaju bersama dan sama-sama berburu. Ya, salju setebal 40 cm di Uyghur tidak menjadi penghalang bagi etnis Kazakh untuk berkompetisi. Puluhan ekor burung elang saling menguji ketangkasan serta kemampuan menuruti perintah sang pemburu. Ritual terpenting dari tradisi ini melepas burung elang untuk mengejar mangsanya, yakni kelinci. Tradisi ini sudah ada sejak zaman purba, terutama oleh suku Kan. Namun olahraga ini pernah terlupakan pada masa pemerintahan Uni Soviet. Tradisi kembali hidup setelah merdeka pada 1991 dan lestari sebagai kekayaan budaya etnis Kazakh.